Persib Bandung tak punya lagi pilihan selain menyapu bersih semua laga tersisa untuk mengamankan posisinya sebagai runner-up Liga 1 musim ini. Jarak poin yang semakin tipis dengan Persija Jakarta pasca kekalahan, Jumat lalu, membuat kemenangan atas Persis Solo di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa, 4 April 2023, menjadi harga mati. Menangi laga atau tergusur. Dari 31 laga yang telah mereka lakoni, Persib Bandung sudah mengumpulkan 59 poin, terpaut 2 poin saja dari Persija Jakarta yang membuntuti di posisi ketiga. Seperti halnya Persib Bandung, Persija juga sudah menuntaskan 31 pertandingan. Selain kontra Persis Solo, Persib masih menyisakan laga melawan Persita Tangerang dan satu lagi laga tunda melawan Persikabo 1973. Pelatih Persib, Luis Mia, berjanji akan melakukan yang terbaik di tiga laga sisa, termasuk laga kontra Persis Solo. Kekalahan dari Persija, tempo hari, ujar Mia, memberikan kekecewaan yang sangat dalam bagi timnya. Namun, ia telah meminta anak asuhnya untuk segera melupakan laga tersebut dan fokus untuk menatap laga berikutnya. Demikian Cipta Permana, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!